dan keluarga Terawang dan Perorawu semua. Tante meminta saya untuk pidato, tapi saya tidak bisa pidato. Jadi karena itu saya meminjam doa dari doa perkawinan dari suku Cherokee Indian dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan saya tidak menerjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi saya baca saja dalam bahasa Inggris karena kalau terjemahkan lagi mungkin terlalu banyak transliterasi. Wedding blessing. May the earth welcome your footsteps. May the wind sing your tale. May fire dance from your fingertips. May the ocean speed your tale. May your courage never fail you. May your words be blessed with grace. May the spirits of inspiration light your way. May you be a friend to your destiny. May you always know your name. May you learn to dance with lightning when life brings storm and rain. May you never be far from family, whether kin by blood or by heart. May you never feel completely set apart. May you walk through life like a balanced beam and never stumble and fall. May you walk through 100 angry glares and may it not matter at all. May you never cease to teach and never cease to learn. May the spark of hope inside you always burn. Listen to the wind, for it talks. Listen to the silence, for it speaks. Listen with your heart, and you will learn and understand. Terima kasih. Itu bisa tetap dilaksanakan. Terjemahannya biar gue anggar. Ya, jadi bahkan teman dekat Pak Tanto pun tidak boleh menerima memberi. Sutanto cannot give anything to the family because this is our value. This is the community value. The community's yeah. value. That no money is involved. Yeah. Yes. Dan ini saya kira bagian dari kritik dari para seniman Magelang terhadap apa yang terjadi di negara kita yang serba duit. So this is a form of critique from Magelang artists for many kind of organization that is only involved in money and only revolve around money. So. And also corruptions. Merasa diterjemahkan ngerti. Jadi pemerintah kita itu korupsinya luar biasa. Nah ini adalah
komunitas yang membuktikan bahwa kerja tanpa korupsi dan kerja tanpa uang itu bisa terjadi. So because our government is a corrupt government, we just want to give you all example that an organization can run without without money, without involved in corruption, and that we can run it cleanly. And many more. Dengan pengantar itu kami mau mengundang Mas Bri Redana dan Mas Triyanto Triwikromo, novelis dan budayawan nasional, untuk memberikan satu dua buah kata sambutan. Mas, kita beri aplaus kepada Mas Bri Redana. Ini penulis novel, penulis cerpen, dan ahli silat Bango Putih. Kalau mau belajar silat dari Mas Bri Redana. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, pengantin yang berbahagia, orang tua pengantin Sutanto dan Mami Katul, dan orang tua dan mempelai pria. Beberapa hari yang lalu saya diminta Tanto untuk lewat SMS untuk memberikan katanya pidato mengenai perkawinan di era globalisasi. SMS-nya panjang lebar dan saya bingung, tidak tahu maksudnya. Yang saya tahu globalisasi cuma efisiensi, dan karena untuk urusan efisiensi pula saya hanya ingin mengucapkan selamat berbahagia kepada mempelai berdua dan kepada hadirin sekalian. Terima kasih, selamat siang. Nanti dulu Mas Bri, jangan turun dulu. Mas Bri, rumusnya perkawinan supaya langgeng dan bahagia apa Mas Bri? Perkawinan setahu saya tidak ada rumusnya, tidak ada yang bisa ditiru, semua orang harus mencari jalannya sendiri. Saya sarankan kepada pengantin, jangan meniru Tanto atau meniru Mas Gun, apalagi jadi langgeng, enggak karu-karuan, cari jalan sendiri. Terima kasih. Mas Triyanto Triwikromo, nyambung, silakan. Terima kasih. Kalau saya ikut-ikutan tidak ngomong ya dikira peniru, saya ngomong saja. Siki dan Bayu, pertama saya ingin mengatakan semua yang saya katakan adalah kebohongan. Itu karena penyair Rusia pernah bilang pikiran-pikiran yang diucapkan itu kebohongan. Jadi banyak yang saya pikir, banyak yang ingin saya katakan, tapi nanti yang saya katakan itu sesungguhnya adalah kebohongan, karena tidak mencerminkan apa yang saya pikirkan. Saat engkau tumbuh, berpikirlah tentang rubuh. Saat engkau terbang, berpikirlah tentang hinggap. Saat engkau menyelam, berpikirlah tentang rembulan. Tumbuh, terbang, dan menyelam adalah fakta. Dan rubuh, hingga, dan rembulan adalah fiksi. Saka, Siki, Suko, dan Saka serta Baju. Saya kira itulah yang harus kita renangkan. Terima kasih. Hadirin, berikutnya kita akan menampilkan Kembang Gunung. Ini khusus komunitas yang setiap saat berlatih di studio Mendut, di rumah Bapak Sutanto Mendut. Kami persilahkan Kembang Gunung. For the next performance, it will be Kembang Gunung. Kembang Gunung is made of a group that is usually training in Mendut, and is a group of close friends of Mr. Sutanto, and please give applause to Kembang Gunung. Thank you.
Thank you.